sekarang udah nyampe ke Ciamis. Kita langsung ke BMX. Tadi motor Mang Deni ada yang trouble, katanya nge-gym. Sayangnya nge-gym, sayang motor ninjanya sayang. Makanya kata saya juga mending pakai Beat. Ya. Beat for life. Ya, Lina. Kita lihat dulu Aluki Willy. Willy pakai telur lah anjir. Parah ya. Susah bisa, ya. Bisa gitu susah, orang. Bisa-bisanya aja. Ntar saya juga bakal Willy lah. Bakal Willy ya, latihan dong. Ntar Willy-nya kakinya di atas tiga-tiganya. Oke, deh. Padam. Enggak, aku mah enggak berani. Ini atas saya. Enggak berani. Kita mah mending lihat Amer aja. Kita Willy. Mending lihat Amer aja. Sekarang mah Amer di bonceng. Jadi ke saya. Adam dulu lah. Jangan mun Adam berani, saya juga berani. Takut, ada mah nggak berani. Tapi kalau lurus aja mah kayaknya oke sih. Wah anjir, ini beatnya meresahkan sekali. Nah jadi anjir. Jadi kita sore ini diam dulu di Ciamis, nongkrong. Latihan dulu di Ciamis, lihat yang latihan, kemudian terus kita isa atau jam 8-an langsung menuju Pangandaran cari penginapan atau mau galatok aja, meresahkan sekali bun. Kita galatok aja di pinggir pantai mungkin ya, cari hal ini terpal-terpalan kayak gitulah gitu kan. Dari samak sama mamang hijau. Dari samak jalan ke jalan. Hah? Dari samak ke jalan. Boleh. Jadi Andi gue tau tau. Kalau misalkan mic-nya dikedepanin, suara ke belakang kecil loh. Enggak kedengeran. Kecil. Enggak ya, depan ya? Enggak apa-apa lah, dicoba dulu aja. Kalau aja kenapa enggak bawa yang pilarnya sama Yu? Aduh, kecewa sekali sama Yu. Jadi begini loh. Ya udah nih, aku kasih tahu ya. Oke. Okay. Jadi pilarnya semalam itu sudah selesai ya. Jadi aku karena pengen cari hiburan di Ciamis dan aku tadi malam OTW ke sini dari jam. Jadi begini ceritanya. Aku udah usaha buat ngidupin si Bilar itu dari jam 8 pagi itu belum buka bengkelnya, aku udah di bengkel. Udah di bengkel aku dari minta, pagi. Aku minta usaha biar dihidupin, aku gak mau followers aku kecewa. Dan aku sampai nangis kemarin di bengkel. Jadi sebenarnya sebelumnya gak nangis nih, mohon maaf ya. Jadi jam 4 itu motornya udah dihidupin. Udah dihidupin jam 4? Jam 4 itu kayak... Ini kalau gak percaya nih ada video, ada videonya. Ada videonya, oke. Ayo ada bukti videonya nih. Jam 4 motornya udah dihidupin nih. Ini jam 4 motornya udah dihidupin dan motornya mendapat 20,4 AP. Nah itu setengah detik mencapai 149 km per jam. Kenceng banget motornya, udah jos. Nah pas aku bawa keluar itu motornya ada kesalahan dari settingannya. Ya udah kita settingan balik, ternyata malah turun ke 18 AP. Nah abis dari itu di setting sampai motornya benar-benar rembes banget dan ada kendala yang nggak bisa dipaksa keluar, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah tadi aku dapat kiriman dari bengkelnya, ini motornya udah jadi, ini motornya udah dihidupin nih, udah jadi dan udah standing lagi. Ini tadi siang nih. Nah ini tadi dan kita udah minta usaha buat ngurusin bilarnya biar ada di Pangandaran untuk acara besok. Dan ini kita ada bukti bahwa bilar naik sedikit. Yang tadinya 20 HP sekarang 20,41. Jadi makin jos. Nah, tadi kesalahannya itu di noken as. Kesalahannya di noken as karena motornya disetting, benar-benar disetting ulang. Itu kan aku juga mengerti motornya itu dari bekasnya bikinan udah-udah kayak gitu, udah bikinan buat balap, distandarin lagi itu benar-benar susah buat cari settingan. Dan aku tuh terima masalah itu dan semalam aku usaha sampai jam 10. Sampai jam 10 aku usaha sampai nangis-nangis sama motori, aku minta tolong banget, udah diusahain semaksimal mungkin, nggak bisa. Dan tadi aku ini tadi nih chattingan dari motori buat aku minta tolong dianterin motornya nih. Di sini ada motor ini, aku udah telepon dia buat minta
anterin, kirimin gobok dan nggak bisa. Karena STNK di dompet Mayu. Okay. STNK di dompet Mayu udah nggak bisa. Tadi kita juga sama anak-anak udah minta buat kirimin di mobil barang. Udah bener-bener nggak bisa. Ada Mayu minta maaf sebesar-besarnya buat acara besok Bilarnya nggak bisa ikut. Dan Mayu kira ini kalian juga nggak bakal baper dan nggak bakal salah paham, karena ini kita acara buat cari persaudaraan, bukan buat cari motor hedon. Semoga kalian bisa terima masalah ini semuanya. Mantap, terima kasih atas penjelasannya Amahyu. Nah, semoga sukses terus itu. Amin. Oke, jadi itu langsung penjelasan dari Amahyu kenapa Amahyu itu nggak bawa si Bila. Dan jadi besok pakai yang Vespa ya? Besok pakai motor Haluki. Oh, pakai motor Haluki. Nah, oke, pakai si Jordi kayaknya besok. Pakai Beat Karbu semua, pasti tetap saja saya Beat SP sendiri kawan. Oke, sekarang kita lihat-lihat dulu Haluki latihan, kemudian kita malamnya itu langsung lanjut menuju Pangandaran. Pesan aja buat mama yang di rumah sama papa yang di rumah ya. Kata-kata terakhir. Ya, kita bisaan Kang aslina ya mah. Oke guys, jadi sekarang kita menuju ke Pangandaran. Ini sekitar jam 9:30 malam. Mungkin kita nyampe ke sana sekitar jam 1 subuh lah ya. Ada ya. Subuhan, jam 1 subuhan. Semoga aja di jalannya aman, enggak ada kendala, dan nanti di Sunmorinya juga aman jaya serta seabadi gitu kan. Terus sekarang ini kita mobil bertiga sih bareng. Mobil Amayu sama Luki dan sama mobil Osama Arbiansa. Jadi pada di towing juga sih ini bertiga, tiga mobil. Untuk yang naik motor itu udah pada duluan, cuman ini ada motor satu bareng kita tuh, yang Mio tuh. Tuh ada satu. Kenapa nggak bareng-bareng ya? Tadi kan datangnya telat ya? Katanya telat, oke absen. Sekarang kita langsung berangkat. Sekitar jam 9:30, doain kita selamat sampai tujuan. Biar nanti acara Sunmorinya kita bisa lancar gitu. Semoga juga tidak kesiangan ya. Iya. Tidak bangun kesiangan, jangan kesiangan toh. Soalnya ada kesiangan. Bangunnya suka Amer kesiangan sekali biasanya. Oke, sekarang kita langsung berangkat. Dadah dulu dong, dadah. Dadah. Sampai bertemu di acara Sunmori nanti. Oke. Bye. Jadi sekarang kita udah nyampe di Pangandaran. Baru banget nyampe kita di Pangandaran, ini jam 2 ya. Jam 2 subuh. Kita baru nyampe, belum beberes, belum mandi, belum apa. Tidur cuma sebentar, kita lanjut langsung Sunmori sekitar jam 6:30. Dan kita lihat di sini Luki standar juga kelahan seperti ini. Oh, Sun Rider. Salah. Stun Ruigidor. Aja. Jadi leader kita ini di paling depannya. Leader kita. Dan sana ada oke pertunjukan dunia wi. Jadi ini dapat kamar alhamdulillah. Wih, kita bareng. Blok bareng. Mantap jiwa raga, jiwa santosa. Asik. Mau lihat motor, motor di mana motor? Siapa yang itu Kang Pijat? Nah, sekarang kita lihat dulu ini Kinoy baru banget diturunin dan mobilnya disimpan di depan karena emang enggak masuk juga sih ya. Oke. Baru kali ini gitu, ada nge-vlog gitu kan. Ya, mana ini? Mana anjir motornya? Ya, kok gak ada anjir?
Oh, sebelah sana kayaknya. Oke, ini nih, kita lihat dulu. Ini motornya si Ujang. Ujang nih punyanya Lucky Stunt Rider. Katanya bukan standar ya, salah Anda. Salah. Ini Lucky Stunt Rider. Terus ini juga ada temannya Lucky juga dari perbatasan Ciamis kalau nggak salah. Sama ada Mio juga itu tuh. Lanjut lagi ke bagian sini. Anjir, seru. Kita naik ini lah, kita review dulu lah. Ini yang penasaran kalian kalau misalnya mau ngeri ini, kita nanti coba review ini di video selanjutnya ini. Ini kayaknya ini speknya udah spek. Ini Yamaha ya? Oh, saya ini tahu Yamaha. Mer, ini tahu. Ini spek drag. Rodres ini kayaknya. Kenapa Rodres? Kenapa dulu ini? Oke, kita bandingin dulu ya dari spek Rodres ya. Kalau spek drag gini, itu si depannya itu si kaki halu-halu depannya itu ke bawah kan? Ke bawah ya. Biar nggak gampang wheelie. Kalau ini agak ke atas gitu kan. Biar nanti enak gitu dipakai di sirkuit Gerimang. Oke. Kita lihat juga di sini. Nah, ini Kinai baru turun. Alhamdulillah ada lecet sedikit bagian body man ternyata. Di bagian sebelah sini ada lecet. Ke belakang ini dikit. Saya lupa enggak bawa lightning di dalam deh. Sementara pakai HP dulu lah. Dipinjam tuh HP-nya, Mbak. Ada lecet ada. Sini. Nah, sini nih ada lecet nih. Ada lecet ini tuh di situ. Wah, kena lecet ini di atas. Kita review ini motor. Motor terbaik sepanjang masa. Mau jadi oke, that's good everybody. Di sini ada stiker baru hologram Adam Hillman. Oke. Jadi yang order paketan JM ini. Yang order paketan JM saya kasih. Cuman ini belum pakai laminasi sih, masih ada minus. Nah, nanti untuk selanjutnya saya mau pakai laminasi biar si stikernya itu lebih desbit everybody gitu kan ya. Betul sekali everybody. Betul sekali everybody. Nih ini Kinoy. Jadi saya dulu lah ada ATV. Oh, Mer, ngevlog pakai ATV. Oh, desbit juga kayak Mer. Desbit ya? Desbit ya? Berdua ya, Mas. Bisa berdua kawan. Oke, kita jalan-jalan. Nanti kita coba sewa pakai ATV ya. Berarti betul. Ini yang sini ya. Nah, tapi saya mending ini sih, nyawa ini. Enak ya kayaknya. Ini pakai apa ini? Oh, ini Mas remnya ini pakai ini kiri. Kirian. Ini Brembo ini Bremboan. Ini sama. Sama ini Brembo. Ini siapa saklarnya? Ini saklarnya pakai Vixen ini. Jangan Aisha. Coba ini. Jangan lah. Boleh. Jangan, enggak boleh. Ini. Oh, nyala. Oh, kita mau pulang aja kali ya. Oke, that's good. Nah, sekarang jadi banyak juga yang komen katanya Kino itu pingin pakai knalpot racing buat nanti Senmori di Pangandaran. Oke, saya pakaiin CR3 Opal. Mantap. Dan untuk di sini itu ada motor Seon juga ini. Katanya udah spekan juga. Ini stikernya. That's good everybody. YM ini pakai Bestri. Ada Vario 61. Oh, ini ada Adam Hillman ini, Adam Hillman. Menyala. Di sini ada Vario 61 sama itu Mang Osa. Yang video reviewnya nanti saya nggak tahu sih simpannya sih sudah video pengandaran ini nggak tahu sebelum gitu. Jadi lihat aja lah dipantengin terus itu channel Adam Hillman. Nah, barusan jatuh ini, diguling katanya. Oh, barusan diguling ini nih. Nah, di mobil ini diguling tuh. Nah, terus kenapa nih? Takutnya ada yang nanya kenapa saya ngonten dari pertama pergi sampai ke pulang. Nah, jadi saya pinginnya itu untuk konten hari, bukan hari ini ya, konten ini itu vlog ini yang ke Pangandaran itu pingin orang-orang pada tahu kalau misalnya yang nggak ikut nih, ikut juga merasakan dan menonton di vlog Adam Hillman gitu. Jadi kalian yang nggak ikut itu bisa merasakan gitu kalau misalnya Senmori di Pangandaran itu bareng sama Aluki sama Amahyu itu kayak gimana gitu kan. Jadi makanya saya coba vlog dari pertama berangkat sampai di race juga saya ngevlog, sampai juga saya ngevlog dan sampai di penginapan juga saya ngevlog lagi. Dan ini sekarang kita waktunya istirahat, kemudian kita mau lanjut besok jam 7. 7:30 paling ngaret ya. Langsung udah siap-siap pokoknya. Oh, ini juga saya ini ngesang ini lihat aduh harudang pisan men. Sekarang saya mau istirahat dulu, udah jam 2 juga udah menuju 2:30. Mau sampai jam 7 pagi langsung berarti. Ya, kita 7:30 udah harus ready men. Jadi jam 6 itu udah siap ready. Paling ngaret itu 7:30 di titik kumpulnya gitu kan. Jadi sekarang kita istirahat tidur dulu, bersih-bersih dulu, kemudian lanjut besok di acara Senmori Pangandaran bersama Lucky Stunt Rider dan Mahyu Moto Vlog. Oke? Okay?